Saudara Immanuel, apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil saudari Irmawati Sri menjadi istrimu dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun dalam duka dan akan melayani dia sebagaimana seorang suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawabmu, saudara Immanuel? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebagai kepala rumah tangga, saudara harus menghormati dia dengan sepatutnya. Sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina keluarganya. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sabdanya memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam menjadi istrinya, dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan saudara Immanuel dengan saudari Irmawati. Saudari Irmawati Sri, apakah saudari mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan maatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Immanuel menjadi suamimu dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka dan akan melayani dia sebagaimana seorang istri Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawabmu, saudari Irmawati Sri? Apakah saudari mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Saya mengambil engkau menjadi istri dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Saya mengambil engkau menjadi suami dan dengan cincin ini saya berikan sebagai tanda.